terlambatlah ke sana. Karena aku terlena ekspektasi mereka, aku buat kecewa. Tertinggallah sudah aku oleh rekan-rekanku. Tersusullah sudah aku dengan yang mulai setelah aku, tapi ku berada di lampu merah. Ku harap kau sabar untuk menunggu aku di sana. Walaupun berada di lampu merah, ku yakin semua itu hanyalah hambatan sementara. Di sana, di sana, di sana. Maklum orang tua, lampu merah, oma perlu berhenti sebentar buat tarik nafas. Baiklah, buat warga oma seluruh Indonesia, khususnya yang berada di studio ini, ambil handphone Anda semua, buka barbar, supaya oma tidak berada di lampu merah. Ku yakin semua itu hanyalah hambatan sementara. Belum mau duduk. Oh masih God, mau berdiri, oh maaf God banget nih. Gila banget loh itu. Oma mau minum. Wah, beneran gak Oma? Gila. Jago actingnya. Ini yang namanya megang panggung nih kayak begini. Ini ya. Gila loh. Oma, kalau yes saya, oh warganya masih. I love you. Kalau masalah stage act itu udah kepegang lah kayaknya. Jadi setiap kali penampilannya Oma tuh selalu menghibur, selalu menarik. Saya terus terang belum pernah dengar lagu ini, tapi deliverynya bagus banget. Setiap liriknya bisa tergambarkan dengan cara penyajiannya. Jadi betul kata Judika. Jadi kalau memang pengen menarik perhatian yang zaman sekarang, mesti bawain lagu zaman sekarang. Dan menurut saya sih berhasil banget bawain lagunya. Amin, thank you. Oma, aku yes mau nanya dong, itu yang ngasih tahu disuruh ngomong di tengah-tengah, suruh orang voting itu Judika, iya, apa emang dari Oma sendiri? Dari Oma juga, tapi Judika bilang gini, Oma batuknya harus dikeluarkan ya. Jadi orang tua. Judika nih direct acting juga ya, Jud acting juga. Jadi waktu latihan memang kan ini nada tinggi. Yeah. Jadi beberapa kali latihan kayak Oma nih perlu waktu untuk supaya dapat nada itu gitu. Jadi
kebetulan lampu merah, Oma batuk, udah berhenti aja di situ. Oh, lampu merah, bilang aja, Oma batuk dulu, mau minum dulu. Strategi. Strategi. Keren. Awalnya dari Oma, kita langsung kolaborasi dan ini. Bisa-bisa. Gila. Tapi Bang Yud, Bang Yudika. Bang Yudika. Bang Yudika, aku mau kasih tahu sama Oma. Yes. Minggu lalu tau gak Oma kenapa bottom tree? Karena Oma... Bilangnya SMS. Iya. Oma jangan minta dukungan lewat SMS, Oma. Iya. Beda. Karena betul-betul. Aku yakin yang dukung banyak. Iya. Tapi pada SMS. Iya. Jadi gak dapet. SMS kemana? Yang tahu. Mungkin SMS itu masih lari ke gua tuh. Nah. Makanya. Kalau lo ya. Iya. SMS, makanya Oma tadi bilang... Buka HP-nya, vote secara vote. Barbar. Gitu. Oh, iya. Barbar. Gak di boleh yang biasa-biasa. RCTI Plus ya, Oma ya? Ya, pokoknya barbar aja. Di mana, Oma? Vote-nya vote-nya download aplikasi RCTI Plus. Betul. Ya kan? Di scroll, yes. Ya kan? Cari voting-nya, cari di sana nama. Pokoknya Oma yang paling cantik lah. Oma. Ya kan? Aduh, gila. I love you, Oma. I love you, gila. I love you. Abang, silakan Abang. Mana tepuk tangannya warganya, Oma? Aku bangga banget, Oma. Thank you, Yudika. Aku terharu ya. Memang di latihan kali ini, di lagu ini, effortnya luar biasa. Kita cari aransemen, cari mood semuanya. Pas pertama Oma kirim ini, aku masih belum yakin. Karena aku pengen kita ketemu, baru aku bisa tentuin lagunya. Dan ternyata... Lagu ini setelah ketemu Oma makan dengan versinya Oma dari Delantis yang baru rilis lagi happening lagunya, Oma bisa bikin versi Oma sendiri. Amin. Aku yakin kalau malam hari ini harusnya Oma tidak boleh ada di Batam tuh ya. Kalau ada di Batam tuh yang salah warganya Oma ini ya. Jadi tadi kita berarti kurang barbar kalau kurang gitu. Barbar harus barbar. Tapi salut Oma ini selalu konsisten, selalu disiplin, dikasih tahu apapun walaupun aku kan lebih junior gitu, tapi Oma tuh tidak merasa ada senior. Dia dengar, dia mau, oh ya benar Judika, benar gini. Dan ini salah satu hasil kerja keras kita Oma, tapi saya salut sama Oma, semangatnya luar biasa. Semua amin, bisa dihafal, karena ini tadi nadanya ini aku mau turunin, karena aku takut pas latihan tuh kayaknya udah gak sa... Jadi latihan pun aku kurangin, supaya pas nyanyinya masih... Ya. Suaranya itu masih prima. Dan ternyata masih banyak simpanan tenaganya. Amin. Oma luar biasa. Yes. Thank you mentors. Oma udah perform sangat barbar sekali. Nyanyi udah gokil banget. Sekarang tinggal yang di rumah voting Oma sebanyak-banyak ya. Harus barbar votingnya ya. Biar Oma gak ada di bottom two. Sekali lagi semua. Tepuk tangan untuk Oma Yace. Hai X-Velas, jangan lupa dukung Yece Margareta dengan vote sekarang juga. Caranya, buka aplikasi RCTI Plus, scroll dan pilih banner vote X-Factor Indonesia. Pilih Yece Margareta dan vote sebanyak mungkin. Akan ada 3 kali vote gratis setiap harinya. Terima kasih. X-Factor, penasaran dengan peserta X-Factor lainnya? Yuk nonton di official YouTube channel X-Factor Indonesia. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ya.